Berikut hasil pertandingan penyisian grup D Arema FC versus PSM Makassar serta klasemen, top skor, top asis dan jadwal selanjutnya. Jangan lupa like, komen, subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan berita update selanjutnya. Inilah hasil Piala Presiden penyisian grup D pekan pertama antara Arema FC versus PSM Makassar. Hasil pertandingan sebelumnya, penyisian grup A, Persis Solo hasil kacamata versus PSS Sleman. Untuk jadwal besok, penyisian grup D, 12 Juni 2022, Persikabo versus Persik Kediri pukul 4 sore, disiarkan langsung oleh Indosiar dan live streaming video. Disusul, penyisian grup C, Persib Bandung versus Bali United pukul 8:30 malam, disiarkan langsung oleh Indosiar dan live streaming video. Untuk klasemen grup A dipimpin oleh Persis Solo dan PSS Sleman sama-sama koleksi 1 poin dari 1 pertandingan. Untuk klasemen grup B dan grup C masih menunggu jadwal pertandingan. Untuk grup D dipimpin oleh PSM Makassar 3 poin dari 1 pertandingan. Dan Arema FC berada di posisi keempat, 0 poin dari 1 pertandingan. Oke guys, kita akan kembali lagi di kesempatan lain pada channel yang sama dalam membahas seputar hasil liga. Buat kalian para pecinta bola terutama Indonesia, sampai jumpa.